Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur. Di video kali ini saya akan coba membahas 5 jenis mobil pickup bekas harga 15 sampai 20 jutaan. Ya, saat ini banyak sekali wirausahawan muda yang mulai turut serta terjun ke berbagai jenis usaha. Mulai dari membuka usaha perdagangan, kontraktor, kerajinan tangan, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya saja untuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan, mereka pastinya akan sangat membutuhkan kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut barang bawaan. Kebutuhan kendaraan barang pastinya cukup penting, maka dari itu kami sarankan kepada kalian untuk membeli kendaraan dengan jenis mobil pickup bekas. Namun sebelum membeli mobil bekas, kita harus teliti dalam mengecek apakah kendaraan tersebut masih layak digunakan atau tidak. Nah, berikut adalah daftar 5 jenis mobil pickup bekas harga 15 sampai 20 jutaan yang mungkin dapat Anda jadikan referensi. Nomor 1, Mitsubishi Pickup T120SS. Jika kalian ingin mencari mobil pickup bekas harga 15 sampai 20 juta, kalian mungkin dapat memilih mobil besutan Mitsubishi yang satu ini. Mobil ini memiliki tenaga yang gahar dan pastinya mampu membawa barang bawaan yang cukup banyak. Namun sebelum membeli, alangkah baiknya untuk mengecek terlebih dahulu kondisi mobil agar tidak mengecewakan. Nomor 2, Daihatsu Zebra Pickup. Mobil ini merupakan mobil lawas yang juga cukup laris di pasaran Indonesia. Selain memiliki spesifikasi mesin yang kuat, tampilan mobil ini juga cukup simpel. Untuk soal harga, mobil ini dibanderol dengan harga berkisar 15 jutaan. Nomor 3, Suzuki Futura Pickup. Bagi yang tertarik membeli mobil ini dengan harga 20 jutaan, maka bisa membeli keluaran tahun 1993. Walaupun umurnya sudah tua, namun mobil ini tetap bisa diandalkan. Soal perawatan juga tak perlu bingung, karena spare partnya mudah dicari dan murah. Nomor 4, Daihatsu Espace Pickup. Soal kehematan bahan bakar, kami akui mobil pickup ini merupakan yang terbaik. Mobil ini sangat irit dan umurnya tergolong muda. Pasalnya, kita bisa membeli mobil ini keluaran 2003 dengan harga berkisar 20 jutaan. Nomor 5, Toyota Kijang Pickup. Toyota Kijang Pickup tetap mumpuni saat disiksa memuat berbagai macam barang. Mobil ini menggunakan mesin bensin yang dikenal irit dan bandel. Berpatnya juga mudah dicari dan daya angkutnya cukup besar. Untuk harga mobil ini dibanderol berkisar 15-20 jutaan. Itulah 5 jenis mobil pickup bekas harga 15 sampai 20 jutaan. Dengan budget 20 juta, kita sudah bisa mendapatkan mobil pickup yang bisa diandalkan untuk berbagai macam usaha. Namun tak menutup kemungkinan harga yang kami sampaikan berbeda dengan harga di pasaran, karena tergantung kondisi fisik dan mesin. Nah, demikianlah informasi harga mobil bekas 2019. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi untuk Anda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam otomotif.
dari orang Jawa Barat.